track self suspension. Biasanya dalam 2-5% lah. Dia practice kat speed biasanya 5% sahaja lah. Dia terus prepare untuk 5%. Jadi biasanya 5% ni dia punya ratio dia antara darah dengan saline. Tahu tak saline apa? Saline adalah campuran daripada garam dengan air. Ada sukatan dia lah. Saya bagi assignment lah pasal saline ni. Jadi sukatan ni kebiasaannya ialah kita ambil 5 titik darah dengan 95 titik ni. Tapi takkan lagi 95 titik kan. Tapi tu boleh anggap lah. Jadi cara dia ialah sebelum kita nak prepare ni, kebiasaannya kita akan wash dulu. Kita prepare, kita ambil darah ni. Kita ambil 5 titik ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selain ni kita agak-agak lah dalam 95 titik. Pastikan ni, macam ni sengit. Dia punya muncul dia tu mesti menghala kepada dia punya dinding tube ni lah. Macam ni. Macam ni lah. Color untuk 5% berkurang macam ni lah atau pekat sikit lagi. Jadi lepas kita macam ni, kita dah prepare macam ni. Kita ambil parafilm. Sekali lagi ya. Nampak. Ini parafil dia macam dia potong ni. Jadi dia punya plastik lah. Wah, sound dia kuat. Oh, parafil ni lah. Parafil dia macam ni. Dia macam plastik sikit. Macam plastik sikit. Jadi cara dia, kita ambil satu ni. Letak kat muncung dia ni. Di muncung dia ni, kita balut. Kita lelit macam ni. Sampai dia menutup sebenarnya dia punya mulut test tube ni. Tutup. Macam ni. Jadi ni lebih kurang dalam 5% lah. Okay. Center 5%. Kenapa tak sama colour macam ni? Ni sama tak 5% tadi yang cell kita buat tadi tu. Tapi lebih kurang sama 5%. Jadi untuk washing. Untuk washing, benda sama macam ni. Tapi kita kena spin. Okay, ni dah siap spin eh. Bila dah spin dah jadi macam ni lah. Dia akan ada button bawah ni. Okay, jadi bila nampak okay, bila nampak colour macam ni, maksud dia darah ni dia tak berapa fresh lah. Kalau fresh, bila spin je semua ni akan jadi clear. Kalau jadi macam ni, kita kena spin sekali lagi. Kebiasaannya 3 kali lah. Biasanya kita akan spin, kita akan wash sebanyak 3 kali. Kita buka dia nama parafilm tu. Okay, bila nak buang tu, abang tu buang hati-hati je. Jangan lagi sangat, kata penantun ni nanti dia terhilang selama ni. Pelan-pelan lah macam ni. Pelan je. Jadi belakang tu tamat sikit lah. Bila tengah sikit, dia buang habis, dia tengah sikit. Jadi lebih sikit macam ni. Pegang macam ni. Ambil macam tu. Pegang macam ni tau. Ini garu kepala. Bagi dia betul-betul macam ni. Dah siap macam ni. Ambil balik selain tadi. Teknik yang sama. Muncul dia mesti ke dinding test tube. Jadi kita ambil parafilm lagi. Mesti kena tutup. Kalau tidak tak tutup ni, masuk centrifuge, dia ada kemungkinan untuk melimpah keluar. Pecah lah apa pun. Jadi kita safety sikit lah. Okay, dah macam ni. Cantik dah. Buat je. Jadi yang kali ketiga. Cik, kali ketiga nampak? Cantik mau. Bersih. Kena bersih. Ini
dia dah wash, kita boleh guna ni sebagai cell lah, cell suspension untuk buat cross mesh